Warahmatullahi wabarakatuh. Salam YMC Pam, dimanapun sobat berada. Tadi udah sobat liatin cara YMC minain ayam ya, umur 20 hari di season ketiga ini ya. Dari kandang ini kita pindahkan ke kandang pembesaran. Kandang pembesaran dengan tempat pakannya di luar. Ukuran kandang sendiri untuk panjang itu 1 meter dengan tinggi itu 50 cm ya. 50 cm kita bikin dua tingkat, 50 cm dan 50 cm untuk panjang sendiri sama. Untuk ketinggian tiang ini saya bikin pendek, tapi saya ganjal ya biar tinggi, biar enak ngebersihinnya, kita sapu nanti. Jadi tidak ada kotoran yang menumpuk yang menyebabkan amoniak ya. Pintu di samping depan biar enak kita ngambilnya nanti. Mereka ini di sini sampai mereka ukuran bisa siap konsumsi ya. Siap konsumsi di kisaran biasanya rumah makan atau lapak pembeli itu dengan ukuran berat biasanya membeli dengan 1 kilo ya. Ukuran 1 kilo, mereka ini sampai besar satu umur satu sampai 1 kilo ada di dalam kandang ini ya. Dalam kandang ini, dan terakhir mereka akan berada di wajan. Untuk ukuran sekilo sendiri, untuk berat sekilo, biasanya mereka berada di kisaran umur 2,5 bulan untuk pejantannya. Biasanya itu 2,5 bulan dia udah menginjak berat 1 kilo. Sedangkan untuk perempuannya sendiri itu sampai 3 bulan ya. Untuk 3 bulan. Untuk kapasitas sendiri aku kasih 15 ekor karena ukurannya masih kecil ya.
karena ukurannya masih kecil 20 hari. Nanti kalau mereka beranjak besar dan bodinya juga ikut besar, kita akan sortir kembali, akan kita kurangi populasi di dalam kandang ini, kisaran menjadi 10 atau 8 ya. 10 udah cukup lah, 10 udah cukup. 15 sebenarnya cukup sampai besar umurnya 1 kilo, tapi terlalu sesak. Untuk kawat ramin ya, kawat ramin ini karena ukurannya masih kecil, umur 20 hari ini, jadi bisa lolos dia ya. Bisa lolos, bisa keluar ya lewat celah-celah tepat pada pakannya ini ya. Tapi seiring waktu, kisaran paling nggak nyampe seminggu lagi, bodinya udah besar. Bodinya udah besar, jadi nggak mau lagi. Kawat ramin ini udah bisa kita lepaskan, karena cuman kita ikat-ikat aja ya. Ikat-ikat pakai tali, rafia, bisa juga pakai karet. Pul bambu dengan sedikit kayu. Untuk ada laci sendiri di sini. Laci sendiri di sini. Jadi kita bisa bersihkan. Kita bersihkan setiap saat. Jangan sampai menumpuk ya. Ini untuk babonanya. Ini sebenarnya aku kurung tempatnya. Ini lepas dari kurungannya. Jadi nanti dia bisa nganggu nih. Bisa nganggu, anak-anak ini pada makan. Jadi kemarin itu kan udah di sini untuk ini sendiri 15 hari kita pindahkan ke box ini ya. Box ini untuk biar dia beradaptasi dengan lingkungan luar, tapi tetap pakai lampu. Ini juga nanti kita akan pasang lampu juga ya. Kita pasang lampu juga biar mereka malam juga bisa beraktivitas ya. 20 hari kita pindahkan ke kandang ini sampai panen ya. Dan ini mesin penetasnya sudah ada lagi tuh, dan kemarin udah menetas lagi sebagian, paling yang dalam penetasan tadi bentar lagi juga akan menetas, paling 2-3 hari ini. Ini usia 2 hari di kandang brooding, dari 0 sampai 14 atau 15 hari mereka di kandang ini ya, di kandang box magic ini ya. Kiranya mereka sudah kuat di 15 hari itu, positif mereka kuat sehat tentunya. Kita pindahkan ke kandang, ke kandang ini. Umur mereka di kandang ini cuman berapa hari, bisa 25 hari sampai 25 hari juga nggak apa-apa, apabila populasinya nggak terlalu padat ya. Kalau ini nggak terlalu padat, bisa mereka di sini sampai 1 bulan juga nggak apa-apa, karena mereka tadi padat benar, dan ini umur masih baru 15 hari nih ya. 15 hari kita pindahkan ke sini, karena sudah ada yang ini, jadi kita pindahkan yang 20 hari ke sini ke kandang pembesaran. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikutin YMC Farm video ini sampai habis. Ikuti terus video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel ini, karena channel ini besar dan bisa berkembang karena subscriber dan penonton tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Lelah boleh, menyerah jangan. Semangat.